semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoPro GDV. Di video kali ini, akhirnya saya solo motor camping lagi dengan si CT125 Hunter Cup ini. Ya, saya dari arah Subang tadi ya, dan ini mau balik ke daerah Lembang, Cikole. Di daerah Subang saya tadi juga sempat mencari beberapa, ada dua campsite, dan ternyata tidak memungkinkan saya camping di sana. Dan tempatnya ternyata nggak sesuai yang saya harapkan, karena saya kali ini mau coba solo hammock camping ya. Jadi pastinya saya cari campsite yang ada pohonannya, yang banyak pohonnya. Nah, jadi saya putuskan saja kali ini mau solo camping ke daerah Cikole lagi. Daerah Cikole itu emang banyak banget pepohonannya, pohon pinus seperti ini. Jadi pasti camping kali ini pasti bakal menyenangkan menggunakan hammock mantap.
Thank you.
malam yang cerah pada saat solo motocamp kali ini. Ini saya sambil masak ya, lapar. Dan ini mau makan sih sama nasi. Dan setelah ini saya mau tidur. Dan sekarang ini udah jam 10 malam ya. Cuman untungnya sih alhamdulillahnya langit hari ini cerah ya malam ini. Selamat makan. Memang kenikmatan camping itu ya saat memasak seperti ini ya. Ambil dia takibi atau api unggun. Saya pakai hamok ya dan tarp. Jadi saya benar cari campsite yang ada pohonnya, pepohonannya ya seperti pohon pinus ini. Dan di campsite lain yang tadi yang sudah saya survei ada dua tempat sih ya. Ada yang ada pohonnya tapi nggak bisa masuk, dan satu lagi tuh emang pepohonan daerah area campnya tuh nggak ada pohon gitu, agak susah nyarinya. Dan motor pun nggak bisa masuk ya, jadi sekolah ini lagi. Gak apa-apa ya, yang penting nikmat dan camping pun jadi gitu.